warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bari. Dalam edisi kali ini kita ke Pantai Ibuh. Ini merupakan jalur penyeberangan dari Pantai Ibuh ke Pantai Rubiah, yang biasanya para wisatawan menyeberang dari Pantai Ibuh ke Pantai Rubiah untuk melaksanakan kegiatan snorkeling ataupun menyelam ke dalam laut untuk melihat pemandangan yang indah, yaitu berupa ikan-ikan dan terumbu karang. Biasanya para wisatawan sering berkunjung ke Pantai Rubiah apabila mereka sudah sampai ke Pantai Ibuh. Mereka melakukan kegiatan yaitu berupa sewa boat serta sewa perlengkapan alat selam ke Pantai Rubiah, yang diperkirakan sekitar kalau sewa boat sekitar 100.000 atau 200.000 per boat, dan peralatan sekitar Rp45.000 per setnya. Dengan aktivitas ini mereka melihat bebas ke dalam laut. Pantai Ibuh ini merupakan salah satu ikon Kota Sabang yang sangat luar biasa sekali. Samping kilometer nol ataupun Gua Sarang dan lain sebagainya. Jadi di Ibuh ini merupakan suatu tempat yang sangat indah sekali, yang bila para wisatawan datang kemari, insya Allah akan teringat-ingat dan akan terngiang-ngiang untuk kemudian datang kembali ke tempat ini lagi pada tahun-tahun berikutnya. Terutama waktu liburan tiba, alangkah eloknya, alangkah indahnya bila kita berwisata dengan membawa anggota keluarga ataupun teman saudara kita untuk merasakan keindahan alam dan untuk melihat panorama yang indah sekali, yang sangat indah sekali di Ibuh ini ataupun di Kota Sabang.
lah santai kali ini. Semoga kita dapat jumpa kembali dalam waktu dan kesempatan. Selamat siang dan assalamualaikum.